Nah, itulah kegiatan yang sudah kita lakukan di area Rungkut Asri Utara. Nah, aku tadi wes belok. Nah. Iya. Ngomong dulu. Nah, iya. Pemirsa, setelah kita melakukan keliling di kompleks Rungkut Asri Utara, sekarang kita balik ke base camp-nya di lapangan tenis. Dan sekarang aku mau tanya ke anggota baru atau anggota pemula. Halo Ibu. Halo, apa kabar? Kabar baik sekali. Gimana suasana hari ini setelah mengikuti pelatihan Nordic? Suasana pagi hari ini yang jelas sangat bahagia sekali. Yang pertama, kita bisa silaturahmi, bisa banyak teman, banyak kenalan, dan yang pastinya manfaatnya banyak sekali. Kita, badan kita jadi lebih sehat, bisa fit, dan sangat-sangat bahagia karena berkumpul dengan besti-besti dari mana saja. Biasa. Semangat di belakang saya ini. Setelah mencoba langsung pengen ikut. Halo Ibu. Halo Ibu, setelah mencoba langsung pengen ikut dapat tongkat. Luar biasa. Beli tongkat dari Bu. Iya. Semangat. Nah, untungnya sama. Iya. Nah, ada lagi satu. Halo Ibu. Halo. Gimana setelah mengikuti pelatihan hari ini? Hari ini saya pertama kali untuk mengikuti tongkat Nordic. Ternyata sangat luar biasa. Dan saya rasakan hanya beberapa menit saja sudah mengeluarkan keringat yang cukup banyak. Iya, luar biasa. Thank you Ibu Yati. Ya. Semuanya salam sehat selalu. Amra. Halo Ibu. Halo Ibu, apa kabar? Baik. Gimana suasananya setelah kita melakukan keliling latihan tadi? Ya, capek, tapi senang. Happy. Banyak teman-teman. Senyum sehat. Bisa olahraga. Ya, senyum sehat, bahagia. Iya. Kita kenalin siapa namanya? Saya Nani. Ibu. Ini. Dan ini Sandra sama kenalin dulu. Nah, sudah wawancara. RT Halo Ibu, gimana? Oh, senang sekali. Wah. Ini jadi badannya sehat. Wah, luar biasa. Terima kasih Mas Yona. Iya. Dan ini juga ada ini peraga kita. Ini wah, veteran. Ayo Ibu. Gimana ya setelah kita ngikuti latihan? Lumayan enakan badan. Wow, luar biasa. Ayo. Ini. Saya aku buka. Ini di mana sih sekarang kita? Halo Ibu. Ayo. Ibu.
Siapa ini? Saya Bu Gadis. Jadi sebelah. Saya Bu Wati. Nah, tadi kita udah keliling ya Bu ya di komplek. Gimana perasaan dan suasana yang dirasakan? Dampaknya? Oh, enak banget. Jalannya ya enak. Iya. Kita bahagia lah. Menghirup udara segar ya pagi hari. Iya, luar biasa. Ada manfaatnya juga untuk kesehatan, Mas Yuna. Pasti. Itu, tadinya itu dengkulnya suka sakit. Iya, karena tapi kurang gerak ini, ya. Ikut ini langsung rasanya tuh, wow. Kok sudah enak nih. Benar-benar. Ya, semoga pemirsa di sana, di luar sana bisa bergabung di komunitas Jalan Nordik Rungkut Asri, tepatnya di lapangan kecil setiap hari apa Bu? Minggu pagi. Ya, minggu pagi jam? Jam 6 sampai jam 8. Wow. Nah, sekarang kita akan menemui seseorang yang luar biasa banget. Nah, beliau ini adalah Ketua Koja Norsa Surabaya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Kurnia. Halo Bapak, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Wah, luar biasa. Nah, di luar sana itu pengen tahu siapa sih sosok yang memimpin Koja Norsa Surabaya ini. Pasti tahu ya. Ya, Alhamdulillah. Ya, Bapak, ya siapa? Saya pengen warga Rungkut ini sehat. Jadi sekarang mulai latihan bersama Koja Norsa Pusat. Ini Koja Norsa Rungkut ya. Iya. Ini sudah yang ikut 50. Wow, luar biasa. Kalau Koja Norsa apa yang di pusat kampus sekitar 200-an. Wow, ya. Hebat kan? Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang merasa dirinya mulai malas untuk olahraga, ikut saja. Silakan bergabung. Bergabung. Baik, terutama ya. Kawasan Rungkut di tepatnya di lapangan tenis Rungkut Asri. Bapak mau tanya harapan apa Bapak untuk olahraga baru ini untuk masyarakat Surabaya keseluruhan? Iya, ini motonya senyum sehat. Sehingga orang Surabaya. Monggo, tapi enggak tahu kota pemimpinnya siapa yang sana, harus minimal 20 orang. Wah, itu ya untuk membentuk ini ya, apa? Iya. Komunitas baru ya Bapak ya. Iya. Oh, minimal 20 orang dalam lingkungan tertentu ya. Iya. Pusatnya Pak di mana Bapak? Nggih. Pusatnya? Pusatnya kampus C. Kampus C Unair Surabaya. Nah, itulah harapan-harapan Bapak Ketua Koja Norsa Bapak Dr. Kurnia. Nah, sekarang kita beralih ke beberapa. Nah, ini baru nih. Halo Bapak, sudah beli ya tongkatnya ya? Seperti apa Bapak tongkatnya? Iya, ini ya. Wah, bagus sekali. Iya, saya akan tersenyum sehat. Sehat dan bahagia. Bahagia. Oke. Luar biasa. Iya, Bapak. Ini juga Bapak. Halo Bapak, dari mana? Dari Rungkut Asri. Bapak, setelah mengikuti latihan tadi, bagaimana kebugarannya? Iya, ya, luar biasa banget. Sudah lama ya? Iya. Bulan setengah. Wow, sudah bergabung sudah lama ya. Semoga para pemirsa di sana bisa mengikuti seperti Bapak yang lakukan, sudah bergabung di Rungkut kelompok ya, komunitas Rungkut Asri. Kalau kelompok komunitas Jalan Nordik Rungkut Asri, luar biasa. Oke Bapak, thank you. Nah, ini ada seorang Bapak yang halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bapak ke suasananya? Aku turun fotonya Mbak Mas Iki ya. Gimana suasananya? Iya. Jadi Mas Kong. Ya sehat ya Bapak ya, baik ya. Insyaallah Bapak sehat terus dengan mengikuti. Ini namanya. Biar mengikuti setelah mengikuti kegiatan ini walaupun kita bersama kesehatan mental kita terjaga, tidak sekedar fisik tapi mental, senyum sehat bahagia luar biasa. Iya, foto. Nah pemirsa sekarang sahabat-sahabat komunitas sahabat Koja Norsa Rungkut Asri telah selesai kelilingnya. Ini Bapak, gimana Bapak? Alhamdulillah. Sangat kekeluargaan sekali. Luar biasa. Hebat. Ya, dampaknya bagaimana ke fisik setelah kita tadi latihan, habis latihan kita keliling. Seger banget. Terasa lebih sehat, seger. Berbeda ya. Sangat berbeda. Makanya
pemirsa di sana, silahkan gabung di kita di komunitas Jalan Nordik Rumput Asri Utara, tepatnya di lapangan tenis. Nah, di sana kita latihan nanti keliling di kompleks seperti Bapak yang melakukan tadi. Tanpa Bapak sehat banget. Apalagi ini enak. Apalagi setelah itu kita menikmati menikmati apa ya, jajan ini jajan tradisional sangat sehat. Thank you. Nah, setelah selesai kita keliling, kita bayar ya. Kita bangsa surat juga nggak kuat. Waduh, berapa net? Lima. Ini gratis buat. Nah, saudara, setelah para anggota komunitas dalam Nordik Kota Surabaya atau Rumput Asri Utara telah melakukan kegiatan hari ini, saya izin pamit ke pemirsa dimanapun Anda berada, dan kami Ibu Gadis melakukan apa ya, sarang apa namanya ini? Kita setelah melakukan kegiatan jalan tadi sudah beberapa kilometer, kita kembali untuk mengembalikan energi kita. Kita siapkan air mineral sama satu snack jajanan tradisional. Kita izin pamit ke pemirsa, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan yang berbeda, dan salam Kota Nusa. Senyum, sehat, bahagia. Bye-bye.